Tapi meskipun golput ya, di hati kecil gue tuh gue pengen Prabowo menang. Karena dari semua calon, cuman Prabowo yang kelihatan pengen menang banget. Dia bukan pengen menang banget, pengen menang doang. Kalau yang lain kan pengen perubahan, pengen perbaikan. Dia ya udah pengen menang doang gitu. Orang tagline aja lanjut kan. Dia menang gak menang hidupnya lanjut. Gak ngaruh ini mah, ngisi waktu luang aja. Orang pas dilaporin kekayaannya asetnya paling banyak itu ya. Tahu 2T yang dilaporin, 2T. Pantesan dia kan ngusulin yang makan gratis. Cuman menurut gue itu saran yang gak usah terlalu digembar-gembur lah. Karena itu kan program jangka pendek aja. Lu tau gak anak sekolah tahun 2023-2024 ada berapa? Ada lebih dari 50 juta. Kalau satu anak dikasih makan 20 ribu, itu duit 2T habis 2 hari. 2T 2 hari. Hari ketiga mau dikasih apa? Masa T? T? Duanya hilang kan tinggal T-nya itu.